Aduh, gue baper maksimal nih, jadi kebawa galau juga. Nah, kalau kalian penasaran kenapa gue bisa kayak gini, nonton web series Kilau Aksara dan klik link di deskripsinya. Oke? Baper. Kalian tuh gak becus, yuk. Gimana kalau dia tahu aku yang suruh kalian buat culik dia? Mbak? Emangnya kamu tahu siapa yang nyulik? Kita cari Mbak Yaya yuk, Mbak. Takutnya Mbak Yaya kenapa-napa. Cari? Cari di mana? Ogah, lagian biarin aja dia culik. Syukurin. Aku jahat sih? Jangan-jangan Mbak ya yang nyuruh orang-orang jahat buat nyulik Mbak Yaya. Duh. Maaf, Mbak. Makanya jangan ngezolimin adik sendiri. Udah. Kamu keluar sekarang. Sakit. Tapi kok si Nabila bisa nuduh aku, yo? Kalau aku yang culik Cahaya. Walah, kalau dia ngomong soal ini ke orang-orang, hancur aku, bisa-bisa bahaya. Mohon maaf nih bapak-bapak semuanya. Kenapa ya ribut-ribut depan rumah saya? Lo sih gak mau dengerin apa kata Ncang lo. Udah gue bilangin lo jangan kumpul kebo. Sekarang keluarin deh Tiara dari rumah nih. Iya Pak Badrun, tadi pas saya lewat depan rumah Panji, kita berdua lihat Panji lagi mesra-mesraan sama cewek, ya nggak? Benar Pak Badrun, mana mesra lagi Pak Badrun? Usir aja dia. Ayo. Tenang, tenang semuanya, tenang. Cang, Cang ini apa-apaan sih, Cang? Bang, lu apa-apaan sih, Bang? Ngompor-ngomporin warga kayak begini? Lea, lo kan adek gue, lo dong yang dengerin omongan gue. Masa lo diemin aja, orang kumpul kebo di rumah lo sendiri? Ya udah, bawa mereka keluar dari kampung ini. Ayo bawa. Tenang semuanya. Semuanya ini cuma salah paham, cuma salah paham. Salah paham bagaimana? Sudah jelas-jelas kamu bawa perempuan di rumah ini. Nah, betul. Bapak-bapak semuanya, bapak-bapak semuanya. Tenang lu, tenang. Tenang, ya. Saya bisa jelasin semuanya. Ya, biar saya jelasin dulu semuanya. Nggak usah dengerin kata-kata si Panji. Dia itu tukang bohong. Di mana-mana pelaku kejahatan itu nggak ada yang ngaku. Udah, usah raja. Ya.